Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Biar tampil beda ya lur, kita menggunakan baju yang berbeda. Oke, di video kali ini kita mau berbagi tentang apa? Berbagi tentang sound system ya, luar biasa. Kita jualan sound system. Kita mempunyai pekerjaan di bidang audio sound system. Nah, kita sudah menggeluti bidang ini cukup lama ya. Kita punya rental sound system, juga kita jual beli alat. Otomatis, kita sudah lakukan banyak waktu, kita akan berbagi. Pastinya kita punya banyak pengalaman. Pengalaman ya dulur, bukan ilmu. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadikan gambaran teman-teman yang pemula supaya lebih bisa meningkatkan kualitas rental sound system teman-teman, atau bisa meningkatkan kualitas suara sound system dari teman-teman. Kita mau berbicara mengenai jalur speaker. Nah, yang biasa dikenal dengan sebutan buai. Nah, speaker itu kadang-kadang disebut atau ada kata-kata buai. Satu buai, dua buai, tiga buai, empat buai, four buai. Buai, buai itu apa? Buai is bahasa Inggris lho. Bahasa Indonesianya itu jalur, cara. Nah, atau jurusan, jalur. Iya, jalur, lebih enak jalur. Jadi kalau misalkan 2W itu berarti 2 jalur. Kalau 3W itu 3 jalur. Gampangnya seperti itu. Yang enggak usah umat, enggak usah pusing. Kenapa harus dibikin jalur? Karena untuk mempermudah, memperenak secara cepat itu kita bikin jalur-jalur. Jadi ibarat sepeda motor itu ada jalurnya sendiri sepeda motor. Mobil itu ada jalurnya sendiri mobil lewat jalan tol. Beca ada jalurnya sendiri, beca. Nah, itu yang mempermudah kita dalam perjalanan. Tapi kalau misalkan dalam audio sound system, nah kita juga supaya enak itu dibagi dengan banyak. Nah, jalur ini dibagi biasanya ada dua cara. Dibagi di dalam speakernya atau di luar speaker atau di dalam perangkat aksesorisnya. Ada dua cara. Cara membagi jalur ini ada dua cara. Cara di dalam speaker dan di aksesorisnya. Kalau di dalam speaker itu biasanya menggunakan jalur pasif. Kalau di aksesoris biasanya menggunakan jalur aktif. Nah, tinggal pilih mau jalur aktif atau mau jalur pasif, sama saja, sama-sama jalan. Lebih enak mana, jalur pasif atau jalur aktif? Dua-duanya ada sisi enaknya, ada sisi beratnya. Jadi kalau jalur aktif, itu sisi enaknya bisa menambah frekuensi, bisa menambah gain. Sisi enggak enaknya, biayanya lebih mahal. Kalau menggunakan jalur buai pasif, itu suaranya hanya memotong, tidak bisa menambah gain, tapi dia lebih murah. Kita pasang satu kabel ke ujung kabel, kita sambung ke speaker, dan speaker kita kasih crossover pasif untuk membagi-bagi buai. Nah, itu gampang dan itu murah karena kita harus hanya pasang satu jalur. Speaker sudah bisa terbagi menjadi 3W, 2W ataupun 4W, macam-macam kita bisa pasang. Kalau kita mau yang lebih profesional lagi, kita menggunakan sistem aktif. Dengan cara apa? Kita memasang crossover aktif, kita memasang DLMS, deprak, ataupun kita bagi menggunakan equalizer. Jadi jalurnya itu sesuai dengan frekuensi yang dipecah pada crossover
aktif tadi. Misalkan kita membagi di crossover aktifnya itu 3 settingan. Setting yang pertama adalah low sub. Setting yang kedua adalah mid murni, mid rank. Setting yang ketiga adalah mid high. Nah, berarti kita harus pasang kabel dari perangkat kita itu 3 jalur. 3 jalur itu kalau misalkan kabel 2x2,5 harga 10.000 berarti 300.000 kali 3. Kalau kita pasang kabel 30. Banyak kontroversi memang. Kabel 30 meter, apakah bunyi Mas? Kabel speaker kok 30 meter? Kita bahas video tadi. Masalah panjang kabel speaker. Kita bahas dulu masalah jalur atau masalah Y. Bagusan mana antara 3Y, 4Y, 2Y? Kalau saya pribadi yang biasa saya pakai, saya menggunakan jalur 4Y. 4Y ini settingannya apa saja Mas? Nah, sebelum kita bicara settingan, yang pengalaman kita pakai itu adalah kita menggunakan aksesoris aktif. Jadi kita menggunakan crossover aktif. DLMS yang kita pakai itu keluarnya 4 settingan. Settingan yang pertama itu adalah murni subwoofer. Settingan yang kedua adalah murni low. Settingan yang ketiga ini kita murni mid high. Settingan yang terakhir ini adalah murni high. Jadi high tweeter itu kita pakai power sendiri. Itu kalau kita, kalau saya. Jadi icis-icis pada tumpukan FOH itu kita power sendiri. Kita kasih kabel sendiri. Panjangnya 30 meter. Itu kalau sound system kita. Masalah panjang kabel 30 meter itu nanti kita bahas di intinya saya menggunakan panjang kabel 30 meter dan settingannya kita 4Y. High sendiri, mid high, low, sub. Itu settingan saya. Banyak juga sound system dengan menggunakan settingan 2Y atau 2 settingan. Karena saya juga sering membuat settingan 2Y. Saya sendiri sering men-setting dengan 2Y adalah settingan sound system yang sangat simpel. Jadi kita hanya butuh settingan low subwoofer dan mid high. Itu saja suaranya sudah mantap. Namun ada kekurangannya settingan 2Y. Kita harus wajib memasang crossover tweeter pada wajib memasang tahanan tweeter pada speaker. Karena yang masuk pada speaker itu adalah ada low juga, ada mid juga. Kalau di dalam speaker itu tidak ada crossover tweeter, maka tweeternya dijamin akan out. Dan kalau kita main 2Y, crossover tweeternya, remnya harus pakem. Jangan kita pasang crossover tweeter yang standar. Kita harus modifikasi sedemikian rupa supaya potongan-potongan frekuensinya lebih tajam. Jadi suaranya lebih pelan. Ya walaupun hasilnya kurang maksimal tapi aman, tidak mudah brodol. Selanjutnya kita bicara masalah 4Y. Untuk settingan 3Y atau low, mid, high itu lebih simple. Namun kalau untuk saya sendiri, low, mid, high jarang sekali kita pakai. Yang standar itu sebaiknya kita menggunakan sistem 3Y. Low, mid, high. Gampang sekali ya. Low, mid, high. Kita hanya menarik 3 kabel saja ke area FOH. Satu kabel low, yang kedua kabel mid, yang ketiga kabel high. Namun kekurangannya di sini, biasanya high-nya harus dikasih frekuensi mid high. Jadi crossover-nya juga harus kuat di bagian high.
Bass treble itu sangat berfungsi. Jangan sampai kita tidak mengurangi atau tidak menambah bass atau parametric tone control pada mixer. Itu harus kita setting setiap lagu, biasanya beda karakter. Jadi setiap lagu kita harus setting ulang kayak gimana suara yang dihasilkan. Kalau kelebihan bass ya kita kurangi, kalau kekurangan bass ya kita tambahi. Nah, fungsi dari operator itu. Dan sampai kita biasanya nyetel segitu kok, standarnya segitu, masa jebol? Kalau ditanya sama juragan ini, piye to caca, angger mangkat mesti jebol, angger mangkat mesti jebol. Lah aku ki ora tau nyetel, aku ki ora tau ngutek-utek di LMS, ora tau ngutek-utek gon mixer. Pokoknya sing tak setel di wis 0 dB ya wis aman to angger jarimu 0 dB. Ya bukan juga kali mas, karena apa? Karena setiap lagu itu beda suara, beda frekuensi. Jadi fungsinya operator itu harus bisa mensaring suaranya ini upper low, upper mid, atau upper high. Kalau upper low ya dikurangi di bagian tune control parametriknya mixer. Kalau kekurangan ya harus kita tambah upper. Jadi sebaiknya kita memilih berapa way untuk sound system kita. Kalau mau yang simple, yang sederhana, pilihlah 2 way. Tapi kalau mau yang standar itu 3 way. Kalau yang bagus, tidak mudah jebol, pilihlah yang 4 way. Sebaiknya menggunakan pasif atau aktif pemilihan crossover-nya, sebaiknya memilih yang aktif menggunakan crossover yang di aksesoris. Dan speaker tweeter sebaiknya wajib dikasih tahanan atau dikasih crossover. Supaya apa? Supaya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like and subscribe-nya ditunggu ya dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu home.